Halo Sobat Badminton, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Coach Yang Yang, dan juga Coach Atif. Saya Aira. Saya Michi. Ya, pada tutorial kali ini saya akan berikan defense ala Gideon, Marcus Gideon, yaitu ditembak ke arah forehand kita, kita banting, bisa silang pelan ataupun sodok ke arah silang lawan. Lihat tayangan berikut ini. Ya, untuk defense ala Marcus Gideon ini yang perlu diperhatikan adalah pegangan grip, yaitu thumb grip atau pakai ibu jari ya, seperti ini. Dan posisi pegangan raket kita di atas. Nah, ini nanti kita defense. Setelah itu kalau kita dapat bola di sisi ini, langsung diputer. Nah, ini dari ini langsung diputer. Jadi kita mulai lihat arah bola, setelah itu kita puter. Kalau kita angkat bola, siap, langsung ditembak sini juga bisa langsung. Nanti kita persiapan seperti ini, atau bawah juga bisa, bawah. Nah, sudut raket dari ini ke, nah, ditekuk. Kalau ini mungkin kita telat ya, naik ya, tapi kalau ini kita bisa drive. Jadi fungsi dari defense ini adalah untuk counter attack, bisa pelan dan juga bisa drive, pelan ke silang lawan, ke posisi sebelah kanan lawan, dan juga bisa drive ke tengah maupun ke belakang. Jadi kita mengandalkan lengan dan juga pergelangan tangan. Kalau kita pengen pelan juga halus. Jadi kalau gini kan kita defense terus ya. Defense terus, tapi kalau ini bisa counter attack. Oke, selamat mencoba dan mempraktikkan dengan semangat dan saksikan tayangan berikut ini. Ah!
Ya, tadi kami sudah mempraktekkan defend ala Gideon. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada semua pecinta badminton dimanapun Anda berada. Demikian tutorial dari kami, tim Champion Klaten. Badminton is fun. We love badminton.